Hi, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Okay, hari ni jom kita try makan Maggi pedas gila cheese. Okay, hari ni dia and Isha akan mukbang Maggi pedas gila cheese. Okay, Isha ni baru bangun. Sebenarnya dia nak buat time Isha tidur. Disebabkan dia dah bangun, jadi kita buat mukbang sekali dia. Tapi dia tak makan dah, okay? Ini muka-muka puah-puah lah ni. Okay guys, perancah yang pertama, okay? Perancah yang kedua. Ini masuk juga. Okey, perancah kedua. Perancah kedua. Okey. Perancah kedua. Last sekali perancah yang ketiga ya guys. Okay. Sebab tu kita gaulkan dia guys. Siap collect your hand lagi. Sibuknya dengan dia. Sekejap ya. Okay guys, dia dah siap dah kaca-kaca letak rempas. Okay, Isha nak juga duduk atas ribar dia. So takpelah, kita makan je, okay. Oh, ni Maggi pedas gila cheese. Dia tengok orang review memang pedas gila. So dia nak try lah ni. Tapi dia ni challenge tanpa minum air. Tapi dia rasa macam tak tahulah challenge ni berjaya ke tak. Okay, challenge pertama, kedua berjaya. Challenge ketiga tahu sebab dia ada Maggi pedas gila ni ada bekas besar. Okay, jadi kita tengoklah berjaya ke tak. Okay, jangan baby pedas. Okay, sekejap. Maggi pedas gila. Kalau bau ni, bau dia memang bau cheese dia pekat lah. Okay, kalau tengok kemerahan dia ni, dia tak adalah merah sangat. Dia biasa-biasa saja. Okay, tapi banyak lagi. Okay, jomlah kita try. Okay,
Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dia memang pedas. Tapi rasa cheese dia tu, rasa cheese tu cover dia pedas. Cover dia punya pedas. Sedap. Dia macam ramen cheese tu juga. Tapi yang ni pedas. Sedap. Saya rasa muak tu tak juga. Combination cheese dengan pedas dia tu nice. Sedap. Pedas dia tu pergi ke telinga. Hai. Pedas gila. Di sini. Okay guys. Dia tak boleh tahan. Pedas dia. Ini challenge terbatas. Tapi nak habiskan juga. Sudah lah. Dia sedap dan pedas dia tu pergi ke telinga. Jadi dia tak tahan. Ada imak tadi. Pedas gila guys. Dia sedap. Mereka terlalu pedas.
okay, dia kalah dengan Maggi pedas gila guys. Pedas dia memang pedas kau gila, memang pedas-pedas gila. Okay, sorry. Dia memang tak boleh nak habiskan sebab dia memang pedas sangat. Oh. Tapi okeylah, dia tak banyak dalam ini. Dia ada banyak ni sahaja. Okay. Okay, terlah korang komen. Korang dah try ke Maggi pedas gila ni? Kalau korang dah try, korang boleh share dia. Korang dapat habiskan ke atau tak? Okey, sebab dia tak dapat habiskan. Okey. Jadi kita boleh minum. Kita boleh habiskan kejap-kejap lagi, okey? Kalau buah ni membazir, okey? Ah, pedas. Okey, sekejap dia. Video ni juga dia nak tunjuk About Sing. Dia beli jubah murah gila, lepas tu best. Okay, sekejap ya. Okay guys, okay, challenge Maggi pedas gila cheese, dia kalah. Okay, video ni pendek kan, jadi dia nak tunjuk korang About Sing lah. About Sing lah bayar yang dia beli ni dekat TikTok shop. Okay, ni dia order. Ni dia order raya pertama. Raya kedua, raya ketiga dah sampah. Memang cepat gila. Biar pun kita cuti. Raya dia stay, postage dia stay berjalan. Okay. Korang, kalau korang tengok material dia dengan design abaya ni, korang tak percaya harga dia beli dalam RM46 sahaja. Masa time tu sale. Harga saya RM79. Okey, dia dapat C tu RM46 sahaja. Abaya ni warna hitam. Kau tengok ni. Seriously cantik gila guys. Cantik tau. Cantik baby. Okey, yang dia suka dengan abaya ni, dia beli abaya ni sebab kat depan ni dia ada zip guys. Kat depan ni dia ada zip. Dia ada zip. Jadi dia ada zip ni mudah kita untuk menyusu anak. Okay, menyusu budak yang comel ni. Okay. Bak payah tau nak beli abaya yang ada zip kat depan. Okay, yang ni dia beli. Okay, memang cantik gila. Kalau kata material dia ni, material ni dia kedut lah sebab dia datang dari plastik kan, lipat-lipat kan. Dia sebenarnya kalau korang basuh, korang tak lipat, korang boleh terus pakai sebab dia airless. Yang jenis ni ada anak macam dia ni, kalau mana-mana nak keluar boleh terus sarut abaya ni. Memang dia kain dia berat tau. Kain dia berat. Okey, dia macam dia dua layer je guys. Dia macam ni. Memang cantik sangat-sangat. Memang cantik gila. Okey. Okey, kat lengan dia ni pun cantik juga macam ni. Okey, batu-batu dia ni berat tapi best tau. Kalau pakai tu dia terletak elok saja. Okey, size dia ni free size. Dengan dia berat dia 45, 152 ni, dia sedang-sedang. Tinggi dia dilabuh tapi bila kita pakai kasut tinggi tu dia okey je. Okey, dia ada 3 warna, warna putih, warna grey dengan warna hitam. Okey. Korang nak grab ni boleh pergi dekat TikTok shop yang dia akan share link kat bawah, okey? Okey, memang cantik gila. Tengok dia pakai, tunggu next video, okey? Bye.